Serangan besar-besaran dilakukan Hizbullah ke posisi Israel yang berada di perbatasan Lebanon pada Senin 18 Maret 2024. Dalam serangan tersebut, seorang komandan Israel nyaris tewas kena rudal dari Hizbullah. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut diinformasikan oleh kepala staf pasukan pertahanan Israel IDF, Herzi Halevi. Ia mengatakan, seorang komandan batalion selamat dari serangan Hizbullah di perbatasan Lebanon-Israel. Saat itu, Hizbullah menembakkan peluru kendali saat tengah malam ke kendaraan militer di perbatasan utara. Akibat serangan tersebut, kendaraan yang ditumpangi komandan IDF mengalami kerusakan parah. Adapun serangan besar-besaran Hezbollah diluncurkan, diduga sebagai aksi balas dendam. Tahunya itu, Israel juga melaporkan telah mengebom beberapa kota di antaranya Aitaroun, Hiam, Nakoura, Alma al-Saab, Aita al Saab Marwahin. Israel juga disebut mengebom sekitar kota-kota perbatasan di Lebanon Selatan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.